Sonya, tolong minta Amin. Dap, lo gak mikir gak? Eh, lo kenapa sih, Dap? Kalau lo kesel sama Intan, lo jangan lampiasin ke gue dong. Gue saranin lo sekarang pacaran sama Sandra. Lupain Intan, bereskan masalah lo. Rasain. Lagi menunda pesta pertunangan Dava sama Sandra. Acara ini harus segera dilaksanakan. Kalau bisa, Pak, dalam minggu-minggu ini. Kenapa mesti buru-buru sih, Ma? Ya, Mama tuh nggak enak, Pak, sama Jeng Vina. Jeng Vina itu sering banget nanyain kapan rencana pesta pertunangan itu dilaksanakan. Mama ngerti sih kalau jadi dia, mungkin dia takut kalau acaranya itu batal. Coba Mama tanya ke Dava, dia maunya kapan? Ya, kalau apa-apa sih ikut dia aja deh, Ma. Nanti Mama tanya langsung sama Dava kalau dia udah pulang. Tapi ingat loh, Ma. Jangan dipaksa. Ya, Mama kan tahu sendiri, Dava itu kan gak suka kalau dipaksa. Iya, Papa. Aduh, tenang aja deh. Mama kan ngomong baik-baik sama Dava. Selamat siang. Jeng Vin. Aduh, Jeng Lita, apa kabar? Duduk-duduk. Iya. Jeng, Mas, saya mengganggu nggak? Oh, enggak kok. Kita ini lagi bahas soal pertunangan anak-anak kita nanti. Terus gimana, Mas? Kalau saya sih terserah Dava sama mamanya aja. Pokoknya saya terima beres. Ya, Jeng Vina, saya tinggal dulu sebentar. Ada pekerjaan yang belum beres. Ya. Intan, lo masih bete ya? Enggak kok. Maaf ya. Gara-gara gue, rencana makan siang kita berantakan. Enggak apa-apa kok, gue ngerti. Gimana kalau sekarang kita makan di tempat lain aja? Enggak usah. Gue udah ngelaper kok. Lagian, nafsu makan gue udah hilang. Serius. Kayaknya lo butuh waktu deh, Tan. Gimana kalau tokonya hari ini kita tutup aja? Jangan, gue gak apa-apa kok. Sayang kan, kalau tokonya tutup, kok ada orang mau beli gimana dong? Gak apa-apa lah, pelanggan kita pasti ngerti kok kalau tokonya sekali-kali tutup. Sonya, makasih ya. Lo udah baik banget sama gue. Lo selalu ngertiin gue. Kita ini kan sahabat. Jadi mau senang, mau sedih, kita rasain bareng-bareng. Mudah-mudahan aja, Nyes, nanti pesta pertunangan itu lancar. Kita kan udah persiapan dari jauh-jauh hari. Iya ya, Jeng. Saya juga berharap, Jeng. Mudah-mudahan ya, Jeng, ya. Iya, karena kan sesuai impian kita. Iya. Dava, kamu kok pulang-pulang mukanya cemberut gitu, sayang? Aku gak apa-apa kok, Ma. Aku cuma capek. Tapi kamu gak keberatan, kan, kalau kita ngebahas sedikit soal pertunangan kamu sama Sandra nanti? Terserah deh, Ma. Aku nurut sama Mama. Aku ke kamar dulu ya. Aku capek. Iya deh sayang, kamu istirahat aja ya. Biar Mama sama Tante Vina aja yang ngatur pesta pertunangan kamu. Jeng, kayaknya si Dava lagi kesel sama orang tuh. Jangan-jangan dia lagi kesel sama si Intan, Jeng. Tapi biarin aja deh, itu kan justru menguntungkan kita. Sekarang lebih baik kita tentukan kapan pesta pertunangan ini dilaksanakan. Iya, Jeng, iya. Sayang, Mama punya kabar gembira untuk kamu. Kabar gembira apa, Ma? Pokoknya kabar ini pasti bikin kamu sangat bahagia, sayang. Mama main rahasia-rahasiaan nih. Cepetan bilang ada kabar gembira apa. Dava setuju bertunangan dengan kamu. Mama bohong. Mama nggak bohong. Mama serius, sayang.
Beneran, Ma? Iya. Mama dan Tante Lita sudah menentukan tanggal pertunangan kamu. Kapan, Ma? Minggu ini juga, sayang. Untung aja gak kena kepala gue. Tan, sekarang gue benci banget sama lo. Lo gak berarti apa-apa buat gue. Iya, San, ada apa? Halo, Dev. Nanti malam kamu ada acara nggak? Nggak ada. Emang kenapa? Aku mau ketemu kamu. Bisa sih. Tapi di mana? Di tempat biasa aja ya. Ya udah. Oke, dadah. Kiki nggak mau lewat sini. Kiki malu. Kiki mau lewat mana? Kiki mau lewat langit. Udah deh, Ge. Nggak mau lewat mana? Pulang, udah pulang. Malu. Ya Allah. Kok Gigi malah duduk sih? Wah, Bu, kesian banget tuh buat anak ibu. Gege, emak malu nih, Ge. Gak mau. Ge, kalau Gigi gak mau pulang, biarin nih, mak tinggal ya. Gege, kok malah tambah keras sih? Ayo dong, Ge, pulang. Guling-guling. Gigi, ya Allah. Beli bubur. Gigi. Mau bubur gimana? Mak gak punya duit, Gigi. Pokoknya beli bubur. Apa tahu? Beli bubur. Iya. Mak beliin tuh bubur. Ma, dari tadi, Gigi udah gak tahan nih. Gitu dong. Jadi kan Gigi gak perlu guling-gulingan. Bisa aja lo bunder. Udah lama, Dav, nunggunya? Gak lama. Kamu mutusin untuk tunangan sama aku karena terpaksa ya? Enggak. Tapi kan kamu cintanya cuma sama Intan. Kok kamu mau tunangan sama aku? Aku gak cinta lagi sama Intan. San, aku minta ya sama kamu. Jangan ngomong-ngomong soal Intan lagi. Apalagi nyebutin namanya. Sekarang aku baru sadar kalau aku gak benar-benar sayang sama dia. Kalau kamu gimana? Kamu bahagia tunangan sama aku? Aku mau tunangan sama kamu karena aku ngerasa aku pasti bahagia hidup sama kamu. Karena dari dulu cuma kamu yang ada di hati aku, Dev. Kok selama ini kamu gak pernah bilang? Aku takut kamu gak bisa ngertiin perasaan aku. Undangan ini ngebuktiin betapa aku berharapnya bisa hidup sama kamu, Dev. Maafin aku ya. Kalau selama ini aku gak bisa ngertiin perasaan kamu. Aku gak pernah nyesel nungguin kamu dan nutupin perasaan aku. Toh pada akhirnya aku juga dapetin kamu kan. Sebenarnya gue malas berantem sama Dava. Tapi tadi dia jelek-jelekin gue di depan temennya. Gue semestinya ke tempat lain. Dan gak taunya dia ngikutin gue. Pakai tarik tangan gue segala lagi. Ya udah, gue sebel sama dia dan gue tampar mukanya. Apa, Tan? Lo tampar? Aduh, Tan, lo tuh gimana sih? Harusnya masalah ini lo omongin baik-baik, bukan marah-marah kayak gitu. Seharusnya lo belain gue, bukannya nyalain gue.
Ah, males ngomong sama lo. Percuma tau gak? Lagi pula, gue gak suka sama tuh cowok. Lo tuh selalu ngomong kalau lo gak suka sama dia, gak cinta sama dia. Tan, sekarang gue tanya sama lo ya. Kalau lo emang udah gak cinta sama dia, ngapain lo ngomongin dia terus-terusan? Sekarang ya, Tan ya, gue tanya sama lo sekali lagi. Lo masih cinta kan sama dia? Tapi lo cuma bohongin diri lo sendiri. Enggak. Gue gak cinta sama dia dan gue gak ada perasaan apa-apa sama dia. Lo yakin? Kenapa sih? Lo selalu aja tanya terus. Gak bisa diem tau gak? Soalnya gue tahu Tan, lo tuh paling suka bohongin diri lo sendiri. Dan gue takutnya lo makin sakit hati dan kecewa. Soalnya Dava gak akan nungguin lo selamanya. Dan lo harus tahu ya Tan, lo gak bisa mengembalikan waktu untuk memperbaiki keadaan sebelumnya. Daf? Daf, lo serius mau tunangan sama Sandra? Iya. Tunggu-tunggu. Kalau lo udah yakin, kok muka lo bete gitu sih? Nggak kelihatan seneng-senengnya tau nggak? Lo pikir gue harus joget-joget di depan lo supaya lo tahu kalau gue lagi bahagia? Gitu? Nggak perlu kan? Yang jelas sih gue seneng kalau lo bahagia. Dan gue berharap mudah-mudahan pilihan lo ini tepat banget ya buat lo. Dava, kemari sebentar, nak. Iya, Pa. Ada apa sih, Pa? Ini undangan pertunangan kamu dengan Sandra. Gimana? Kamu suka? Sebaiknya sekarang kamu temuin Sandra, kamu kasih lihat ke dia. Dia suka atau enggak? Dan setelah itu, kamu ajak Sandra untuk lihat cincin pertunangan kalian. Takutnya kan besok-besok udah enggak sempet ya, Pa? Iya. Iya, Pa. Gue tahu siapa orang pertama yang harus ngelihat undangan ini. Makasih ya, Pak. Ya, makasih ya, Mbak. Sering-sering kembali ke sini. Iya, Mbak. Mari, Mbak. Lo masih sedih ya, Tan? Jadi lo udah gak mikirin itu? Lo udah gak sedih lagi kan? Iya. Gue lupain tuh semua. Lagi pula, dia tuh gak penting buat gue. Jadi ngapain juga gue buang-buang waktu untuk dia. Nah gitu dong, Tan. Kita tuh sebagai cewek harus kuat. Lo yakin mau ngelakuin ini semua? Iya. Gue harus ngasihin undangan yang pertama ini buat dia. Loh, kok diem? Ayo turun. Gue tunggu di sini aja. Gue gak sanggup ngeliat lo berdua tuh saling nyakitin. Jawab pertanyaan gue dengan jujur. Apa gue gak berarti lagi buat hidup lo? Berapa kali sih gue harus bilang ke lo kalau lo gak berarti apapun ke gue? Lo udah jawab dengan jujur kan? Berarti gue gak salah ngambil keputusan. Dan semoga aja gue gak menyesal dengan keputusan ini.
Dava dan Sandra bertunangan. Intan, lo kenapa? Lo ada masalah? Atau lo sakit? Enggak kok. Pantas aja Intan sedih. Ternyata cowok itu udah milih cewek lain. Lo harus tegar ya, Tan. Gue yakin kok lo pasti kuat ngadepin masalah ini. Coba lo lihat gue. Gue gak pernah nginget, apalagi nyebut nama Tan gue. Karena gue udah ngilangin dia dari kehidupan gue. Lo lah yang bikin gue kuat lagi, Tan. Makanya, sekarang lo juga harus kuat ya. Gitu dong, gue yakin kok lo pasti kuat. Tadi emak nelfon gue, kata emak dia nungguin lo di mall deket rumah. Emak mau ngeliat model baju buat anak-anak. Siapa tahu ada yang bisa dia contek buat anak-anak asuh lo. Ntar gue kesitu kok. Sekarang aja, kan kasihan kalau emak nunggu lama. Mana sih si Intan? Katanya mau janjian di mall. Mana sih tuh anak? Mana sih si Intan ah? Maaf. Maimunah, aku benar-benar gak nyangka kita bisa ketemu lagi di sini, Mai. Pasti kamu gak bisa ngebayangin gimana bahagianya aku. Sampai-sampai aku gak tahu mesti ngomong apa. Sebentar lagi Intan sampai di sini. Gue gak mau dia ketemu sama Fadli. Waktu Fadli pergi ninggalin gue, dia gak tahu kalau gue udah ngandung anaknya dia. Jadi buat apa sekarang gue ngasih tahu dia tentang Intan? Gak ada gunanya. Gue udah gak mau kenal sama lo lagi. Jadi lebih baik lo pergi dari sini. Mai, jangan ngomong gitu, Mai. Aku mau ngomong sesuatu ke kamu. Aku mau jelasin sesuatu ke kamu, Mai. Jangan ganggu hidup gue lagi. Pergi dari sini. Intan. Maimunah. Mai, tunggu Mai. Emak mana ya? Biasanya emak nungguin di sini. Mai. Tolong jangan menghindar lagi, Mai. Gak ada yang perlu kita omongin lagi. Aku mau jelasin sesuatu kamu, Mai. Lepasin! Aku gak akan lepaskan sebelum kamu dengar penjelasan dari aku. Lepasin! Gue harus pergi dari sini. Gue gak mau Intan ngeliat Fadli. Lepasin! Mai! Dav, kamu tahu gak? Aku selalu mimpiin saat-saat seperti ini. Kamu ngajak aku beli cincin tunangan, terus kita ke toko perhiasan bareng, terus beli cincin bareng. Dapat awas! Sia, ngapain sih mereka di tengah jalan? San, kamu tunggu sini ya. Kalian ini apa-apaan sih? Cari mati ya? Ayo saya minggir. Kita memang sengaja di sini, soalnya kita tahu Kak Dava pasti lewat sini. Betul! Dari mana kalian tahu kalau kakak lewat sini? Kita udah sering ngeliat kakak lewat sini. Betul! Kita mau ngajak kakak untuk ketemu sama Kak Intan. Oh, ngapain lagi si Intan deketin Dava? Bukannya mereka udah putus? Pokoknya kakak harus ikut kita ketemu Kak Intan.
Maafin Kak Intan ya, karena udah nampar kakak. Itu cewek. Lagi. Dafa, kamu jangan kebanyakan ngomong sama mereka. Kasih aja duit, ntar juga pergi. Ya, ya dikira kita pengemis apa ya? Gimana sih? Kita itu tuh bukan pengemis. Kita itu adalah pembela Kak Intan. Kakak ini pasti yang ngerebut Kak Dafa dan Kak Intan ya. Kak, mulai sekarang kakak gak usah deket-deket lagi sama Kak Dafa. Karena Kak Dafa itu punyanya Kak Intan, tahu? Jadi kakak jauhin Kak Dafa aja dari Kak Intan. Anak kecil jangan suka ikut campur urusan orang gede ya. Soto banget sih lo. Ya, cewek genit. Ngerebut cowok yang udah punya pacar tuh. Dasar, tahu nih. Dasar anak kurang ajar lo. Udah, San. Mereka anak kecil. Kau tunggu di mobil. Ayo masuk. Anak-anak, kakak minta maaf ya. Bukannya kakak gak mau ketemu sama Kak Intan, tapi Kak Intan benci banget sama kakak. Dan kakak kayaknya gak bisa baikan lagi sama Kak Intan. Iya. Ya. Apa gunanya kita datang ke sini dong? Sekarang kakak mau pergi. Kamu mau lewat, kalian minggir dulu ya. Intan? Om Fadli? Ngapain di sini? Intan aja janjian sama Mama. Tapi dari tadi gak ketemu. Om kebetulan sedang janjian dengan teman bisnis. Om mau nunggu di restoran sebelah sana. Kamu mau ikut nunggu sama Om? Enggak usah, Om. Makasih ya. Intan akan nungguin Ma di sini. Atau mungkin aja Ma di pintu lain. Oke. Om jalan dulu ya. Dev, kalau cincin yang ini bagus nggak? Nggak bagus, ganti. Kalau yang ini? Cari yang lain deh. Gue ada keliling-liling mall, tapi nggak ketemu-ketemu Mak. Intan? Ngapain dia kesini? Ternyata dia ada di sini. Apa dia sengaja ngikutin Dafa? Sayang, ada yang kamu suka nggak? Ini kayak bagus. Kayak suaranya Dafa. Coba sekarang aku lihat, pas gak jadi kamu? Wah, kayaknya pas ya. Ternyata mereka benar-benar mau tunangan. Rasain. Kenapa Intan diam aja? Apa dia gak sedih ngeliat ini semua? Apa dia memang gak sayang lagi sama gue? Maaf. Kenapa ya tiba-tiba dia mesti muncul lagi? Udah bertahun-tahun hilang. Sekarang kan gue udah bahagia hidup sama si Intan.
Ternyata emak ada di rumah. Katanya mau nungguin Intan. Emak gak enak badan, Tan. Makanya emak cepet-cepet pulang. Seharusnya tadi emak nungguin Intan. Biar kita bisa pulang bareng. Jadi, Intan gak usah nyari emak di mall. Tapi emak udah gak kuat, Tan. Ya Intan tahu. Tapi Intan capek tahu gak? Tadi, Intan dari lantai bawah sampai ke lantai atas nyari emak. Kayak orang gila. Dan dengan santainya, emak bilang ke Intan kalau tadi emak gak kuat. Maafin emak ya. Tapi emak benar-benar gak enak badan. Sekarang emak mau istirahat. Mendingan lo sekarang lihat anak-anak tuh lagi pada ngapain. Ya udah deh. Intan gak akan gangguin emak. Kecuali kalau emak manggil Intan. Tante, ini cincin yang dipilihin Dava buat aku. Bagus gak? Bagus sekali. Cocok lagi di jari kamu, sayang. Dava mah pinter pilihannya. Makasih, Tante. Ini ada baju-baju dari butik langganan Tante. Sengaja Tante kirim ke sini supaya kamu bisa milih. Tante pinginnya pas pesta pertunangan nanti, kamu pakai baju dari salah satu yang ada di sini. Aduh, Tante. Gaunnya bagus-bagus semua. Sandra bingung milih yang mana. Dev, kamu aja yang milihin buat aku. Apapun pilihan kamu, aku suka kok. Ini kayaknya bagus. Tante, aku setuju sama pilihan Dava. Aku pakai gaun yang ini aja ya. Ma, aku ke kamar dulu ya. Aku capek. Sana aku tinggal ya. Tadi kita sengaja nungguin Kak Dava di jalan. Apa? Ngapain kalian nungguin Kak Dava? Kita mau ngobrol sama Kak Dava. Waktu mobil Kak Dava lewat, ya kita cegat deh mobilnya. Terus gimana? Tadi kita kan ngobrol sama Kak Dava tuh, Kak. Terus kita minta dia ikut sama kita untuk nemuin Kak Intan bareng-bareng. Cuma Kak Davanya gak mau. Karena Kak Intan itu udah benci sama dia. Terus gimana dong? Iya nih, Kak. Terus dia langsung pergi deh naik mobil. Pas kita kejar, tiba-tiba gigi jatuh deh. Ya jadi gak bisa ngejar deh gara-gara gigi jatuh tuh. Aku kan nemu uang 1000. Lagian, siapa suruh kalian nabrak? Kalian tuh lancang banget sih. Beraninya kalian nemuin tuh cowok. Kita kan niatnya baik, Kak. Pengen bikin kakak senang. Biar kakak bisa ketawa lagi kan kayak dulu. Iya, Kak Intan tahu. Tapi ini masalah Kak Intan. Kan gak usah ikut campur, gak usah tahu. Tan, kok lo jadi marah-marah sih? Mereka cuma menolongin lo doang kok. Mereka tuh udah kelewatan, tahu gak? Ini kan masalah gue, bukan masalah mereka. Lo kenapa sih, Tan? Kok lo jadi marah-marah kayak gini? Lo harus tenang, mereka tuh cuma anak-anak. Mereka ngelakuin ini semua karena gak mau ngeliat lo sedih. Maaf ya. Tapi hari ini gue senewan banget. Habisnya gue capek, gue kesel. Tahu gak? Rasanya hari ini tuh berat banget, Tian. Kenapa capek, Tan? Kenapa hari ini berat buat lo? Gue gak tahu. Lo nyesel ya udah berantem sama Dava? Gue gak bisa nyesel. Sekarang, Dava mau tunangan sama Sandra. Hah? Kapan, Tan? Tadi, Dev langsung nganterin ke tokonya Sonya. Mereka mau tunangan besok. Di gedung. Hah, Tan, gedung ini deket dari sini. Besok lo harus datang ke sana ya. Gue gak bisa. Emang lo sanggup hidup tanpa Dava? Gue gak tahu, Yan. Tapi semuanya udah terlambat. Kita harus ngelakuin sesuatu nih.
tahu apa yang harus kita lakuin, teman-teman. Ayo, ke sini. Aduh, yang udah tunangan. Senyum-senyum aja dari tadi. Giginya kering loh. Dulu berdua mirip banget sih. Emang jodoh kali. Amin. Mudah-mudahan aja gue sama Dava cepet nikahnya. Permisi Mas Dava. Di luar ada beberapa anak kecil yang mau ketemu sama Mas. Anak-anak kecil? Jangan-jangan mereka anak asuhnya Intan. Mereka di mana? Ada di depan. San, aku tinggal dulu ya. Ngomong-ngomong, Kak Davanya kemana ya? Kok gak keluar-keluar sih? Kok misalnya Kak Davanya gak keluar? Weh, gimana? Bisa diusir kita. Itu dia anak-anaknya. Terima kasih ya. Kamu boleh pergi. Tuh Kak Dava tuh. Kak Dava. Anak-anak. Kalian ngapain sih kesini? Kalian kok bisa tahu kalau Kak Dava ada di sini? Semenjak Kak Intan berantem sama Kak Dava, Kak Intan sedih terus dan marah-marah. Apalagi waktu tahu Kak Dava mau tunangan, Kak Intan jadi tambah sedih. Semalam itu Kak Intan tuh sedih banget kayaknya. Nggak bisa tidur. Pasti Kak Intan tuh mikirin Kak Dava terus. Iya. Kan kasihan Kak Intan, harusnya Kak ngerti dong. Tapi kalau menurut kita sih, cuman Kak Dava doang yang bisa nyenengin hatinya Kak Intan. Aduh, ngapain lagi sih anak-anak itu? Dava, ayo masuk. Acaranya udah mau mulai. Mendingan kamu suruh mereka pergi. Sandra, lebih baik kamu masuk dulu. Aku masih pengen ngobrol sama mereka. Aku tunggu di dalam ya. Jangan lama-lama. Anak-anak, sekarang kakak mau tanya sama kalian. Kalian disuruh Kak Intan? Oh enggak, Kak. Kalau misalnya kita kesini, kakak nggak tahu. Intan nggak pengen gue balik lagi sama dia. Buktinya dia nggak tahu kalau anak-anak mau kesini. Pasti ini inisiatif anak-anak sendiri. Maafin kakak ya. Mungkin kakak nggak bisa ngebayar Kak Intan. Sekarang kakak masuk dulu. Kalian pulang ya. Hah? Mau ngapain kalian di sini? Kalau mau ngemis itu di tempat lain, jangan di sini. Sana pergi. Ya udah, kerja apa? Kok pergi sih? Gigi belum makan nih. Aduh, ya. Gigi belum makan. Dava, masuk yuk. Baik, Tante. Lo kenapa, Tan? Yan, apa yang gue harus lakuin? Gue baru sadar kalau gue gak bisa pisah sama Dava. Gue sayang sama dia. Iya, Tan, gue ngerti. Tapi sekarang lo mau gimana? Dava bentar lagi mau tunangan sama Sandra. Dan telat kalau mau balik lagi sama dia. Nggak ada yang telat. Gue akan yakinin Dava kalau gue cinta sama dia. Tapi apa yang lo mau lakuin, Tan? Selamat ya. Semoga pilihan lo ini membuat lo bahagia. Sana yuk. Yaudah, yuk. Gue sana dulu ya. Iya. Dava, selamat ya. Mana tunangannya? Kok belum datang? Sebentar lagi juga datang kok, Jeng. Mbak, bangun, Mbak. Mbak, ayo bangun. Ya Allah, berdarah lagi. Ayo bangun. Eh, Mbak, harus ikut saya ke rumah sakit. Mbak!
Enggak, Mas. Makasih, saya buru-buru. Bapak, ibu-ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Malam ini kita akan melangsungkan pertunangan antara Dava dan Sandra. Nah, sebagai simbol resminya pertunangan kalian, Papa minta kamu, Dava, pasangkan cincin ke jari Sandra. Akhirnya aku nyampe juga. Mudah-mudahan aja aku gak terlambat. Kamu mau kemana? Saya akan nemuin Dava, saya harus nemuin dia. Oh, masuk ke dalam. Kamu gak boleh masuk, ha? Yang masuk ke dalam itu cuma tamu undangan saya. Kamu gak boleh masuk, ha? Kamu tunggu di sini. Pokoknya saya harus masuk. Gak boleh. Kamu ngeyel, ya? Tunggu di sini. Pembantu itu sekarang ada di sini, Ceng. Kita nggak boleh biarkan si gadis kampung itu ketemu dengan Dava. Sebaiknya kita cepat bawa Dava dan Sandra pulang dari sini. Ayo, Ceng. Sayang, kalian berdua pasti capek. Gimana kalau kalian pulang aja sekarang? Tapi kan pestanya belum selesai, Tante. Nggak apa-apa, sayang. Yuk kita pulang, yuk. Dava, tunggu! Ayo, Dava, cepat. Tunggu, Ceng. Yuk. Sayang, kalian beri duluan ya. Nanti kalian semua pada konvoy, ya? Yuk, ayo dong, Pak. Yuk. Gue cinta sama lo, Dap.